Paul Izin. Bola daerah lainnya, Megawati Hangestri bersama tim All-Star Liga Korea Sumber. KOVO Megawati Hangestri dikerubungi sesama pemain voli saat tampil di All-Star Liga Korea, sampai rekan satu timnya rela lakukan hal ini untuknya. Pevoli Putri Timnas Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi belum lama ini mendapat sorotan usai dirinya tampil bagi skuad All-Star Liga Korea, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Sport Arena Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024 pukul 17.12 waktu Indonesia Barat Reporter. Tim Tiffen Editor. Farhan Erlangga tiffenenews.com, atlet voli putri timnas Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi baru-baru ini menjadi sorotan usai terpilih di skuad All-Star Liga Korea. Megawati Hangestri menjadi satu dari sejumlah pemain top di Liga Korea yang berkesempatan tampil dalam ajang All-Star pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024 kemarin. Di kesempatan tersebut, Megawati Hangestri berada di tim V-Star bersama pemain-pemain hebat Liga Korea seperti Kim Yeon Koung dan Yasmin Bedargani. Megawati Hangestri juga mengikuti tradisi yang biasa dilakukan saat pemain tim All-Star mencetak skor, yakni berjoget dengan musik Korea seperti yang dilakukan oleh pevoli lainnya. Tidak hanya itu, Megawati Hangestri bahkan berada di peringkat 3 teratas sebagai pemain dengan serve terkeras dalam pertandingan All-Star Liga Korea. Dalam 3 kali percobaan, Megawati Hangestri melakukan servis sukses dengan catatan 93 km per jam dan harus puas berada di urutan ketiga tertinggi. Ia kalah dari dua bintang asing Liga Korea yakni Giselle Silva dengan perolehan 97 km per jam dan Yasmin Bedargani yang mencatatkan servis sukses sebesar 94 km per jam. Akan tetapi, sebelum pertandingan All-Star Liga Korea dimulai, Megawati Hangestri bertemu dengan sejumlah pevoli hebat lainnya ketika melakukan briefing. Tak disangka, pada momen tersebut Megawati Hangestri justru menjadi pusat perhatian termasuk dari pevoli Suwon, Hyundai E, dan Choi Hilstead. Yang Hyo Jin, pemain voli 34 tahun itu tak ingin ketinggalan mengambil momen kebersamaan dengan Megawati Hangestri menggunakan kameranya. Yang Hyo Jin juga sempat bercanda memanggil Megawati Hangestri dengan sebutan Bae Yona, yaitu nama pemain Gincheon Korea Expressway High Pass. Bae Yona merupakan pevoli asal Korsel yang menurut Pengge Marvoli Liga Korea memiliki wajah mirip Megawati Hangestri. Keduanya bahkan pernah berfoto bersama. Tidak ingin Megawati Hangestri diganggu oleh Yang Hyo Jin, rekan setim Megatron di Red Sparks yakni Yem Hye Seon dengan bercanda melindunginya dan menutupi wajah pevoli Indonesia itu. "Dia temanku. Kita harus melindungi Mega. Jangan ganggu Mega," kata Yem Hye Seon sambil bercanda. Yang Hyo Jin yang berniat merekam kebersamaan dengan Megawati Hangestri untuk diunggah di YouTube pada akhirnya tidak jadi melakukannya. Megawati Hangestri yang melihat momen lucu antara Yang Hyo Jin dengan Yem Hye Seon hanya tertawa melihat tingkah laku bintang senior Korea Selatan itu. Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, Megawati Hangestri berhasil memperoleh peringkat ketiga dalam kontes 100 servis.
Laga ini diselenggarakan sebagai bagian dari acara hiburan Laga All-Star Liga Voli Korea di Incheon Samsan Gymnasium. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan para pevoli putra, tetapi juga pevoli putri yang turut ambil bagian. 6 pevoli putri, termasuk Megawati, bersaing memperebutkan gelar ratu servis dengan menunjukkan kecepatan pukulan dan presisi posisi bola di lapangan. Adapun pesaing-pesaing Megawati dalam kategori putri meliputi Jong Yunju, Pink Speeders, Giselle Silva, GS Caltex, Jeon Sumin, IBK Altos, Moon Jungwo, High Pass, dan Yasmin Bedargani, AI Pepper. Kriteria penilaian pemenang didasarkan pada kombinasi kecepatan pukulan dan akurasi posisi bola saat masuk lapangan. Setiap pemain diberikan 3 kesempatan servis, namun hanya catatan tercepat yang menjadi penentu kemenangan. Dalam kontes ratu servis, Megawati mendapat urutan ketiga setelah Yasmin dan Moon Jungwon. Dari 3 kesempatan yang ia lakoni, Megawati mencatatkan servis terbaik di angka 92 km per jam. Di servis pertamanya, bola yang diarahkan Megawati menyangkut di net. Kemudian saat servis kedua pevoli asal Jember itu menorehkan catatan 91 km per jam. Catatan Megawati tersebut menempati peringkat 3, berada di bawah Giselle Silva dan Yasmin Bedargani. Kabar yang beredar Megawati Hangestri batal bermain untuk klub di Proliga 2024. Justru, sebaliknya terlihat bermain satu tim dengan idolanya Kim Yeon Koum di Korea V-League 2024. Kabar itu memang belum bisa terkonfirmasi secara benar, Megawati Hangestri juga belum memberikan komentarnya. Namun hal yang bisa dikonfirmasikan jika pevoli nasional Megawati Hangestri memang bermain satu tim dengan idolanya, Ratu Voli Korsel Kiepon Koum. Megawati Hangestri masuk daftar dalam salah pemain voli yang terpilih bermain di All-Star Korea V-League 2024. All-Star Korea V terbagi menjadi dua tim, yaitu K-Star dan V-Star. All-Star ini semacam pertandingan hiburan bagi penggemar bola voli di Korsel. Terlihat juga rekan satu tim Megawati yang dikenal dengan Ratu Headshot, pemain timnas Thailand Pon Guetpat. Kemudian ada juga Yasmin Bedargani, Choi Jeon Min, Kim Suji, Park Jong Ah, Pio Seung Ju, Oh Ji Yang. Belum genap satu musim membela klubnya Red Spark, Megawati Hangestri dipilih masuk tim All-Star. Capaian ini menjadi kebanggaan baik-baik Megawati juga bagi dunia bola voli tanah air. Saya sangat senang dan bangga tentunya terpilih masuk tim All-Star Korea V-League 2024. Karena semua pemain yang tergabung dalam All-Star Korea V terbaik dari klub masing-masing, kata Megawati Hangestri seperti dikutip dari channel YouTube-nya Red Spark. Seperti diketahui, Asosiasi Voli Korsel telah merilis jadwal pertandingan All-Star Korea V-League 2024. Laga perdana telah digelar Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2024 di Samsan World Gymnasium.